Halo sobat mahasiswa, selamat datang kembali di video pembelajaran untuk seri mata kuliah manajemen keuangan dan kita akan membahas kali ini bab 2 perusahaan dan pasar keuangan dan referensi yang kita, kita pakai untuk pembahasan ini adalah buku Financial Management Principles and Application karangan Sheridan Titman, Arthur G. Kion, dan John D. Martin dan edisi yang dipakai adalah edisi 12 pada bab ini ada empat materi yang akan kita bahas Yang pertama adalah struktur dasar pasar keuangan Yang kedua lembaga keuangan Yang ketiga pasar sekuritas atau bursa Dan yang keempat adalah sekilas perkembangan pasar modal di Indonesia Dan materi ini adalah materi suplemen atau tambahan Yang tidak ada di buku Tidman Namun saya e, berikan dari berbagai sumber Adapun tujuan pembelajaran setelah Anda mempelajari materi ini diharapkan Anda mampu menjelaskan struktur dan pasar uh, fungsi pasar keuangan, menjelaskan perbedaan antara bank komersial dan lembaga keuangan lainnya di dalam pasar keuangan, menjelaskan perbedaan pasar sekuritas untuk obligasi dan saham, dan yang terakhir memberikan gambaran sekilas mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu struktur dasar pasar keuangan. Pertanyaan yang pertama adalah siapa saja pemain, pemain yang ada di pasar keuangan Nah untuk Anda ketahui bahwa di dalam pasar keuangan ada tiga kelompok pemain utama yang melakukan interaksi perdagangan di sana Yang pertama adalah borrowers atau peminjam biasanya berupa individu atau para pengusaha bisnisis Kemudian yang kedua adalah savers kita sebut sebagai savers atau orang yang menanamkan uang atau penabung Uh, mostly individuals, artinya sebagian besar adalah individuals, dan yang ketiga adalah financial institution, atau biasa disebut juga dengan financial intermediaries (perantara keuangan). Contohnya adalah bank komersial. Apabila divisualisasikan di antara tiga pihak tersebut, maka kurang lebih gambarannya seperti ini. Asumsi yang di tengah ini adalah financial market atau financial institution pasar keuangan atau institusi keuangan, maka borrowers ketika dia membutuhkan dana dia akan mendapatkan dana dari financial market, namun sebagai konsekuensinya dia harus membayar sejumlah uang financing repaid sejumlah uang sebagai bentuk dari pembayaran pendanaan bentuknya biasanya berupa bunga atau bagi hasil. Sedangkan savers eh, ketika dia menanamkan uangnya di pasar modal maka dia akan mendapatkan pengembalian dalam bentuk financing of change Artinya savers akan mendapatkan eh, bunga ataupun eh, bagi hasil dari financial market Nah di dalam financial market ini ada financial intermediaries jadi pihak ketiga yaitu perantara keuangan dia berada di dalam atau menjadi bagian dari financial market atau financial institutions dan di dalam pasar keuangan ini pun ada dua jenis pasar yaitu debt market dan stock market mari kita bahas apakah atau siapakah financial intermediaries ini ada paling tidak ada lima bentuk lembaga keuangan selaku perantara keuangan atau financial intermediaries yang pertama adalah commercial bank atau bank komersial yang kedua adalah perusahaan keuangan kemudian yang ketiga adalah perusahaan asuransi yang keempat adalah bank investasi dan yang kelima adalah perusahaan investasi anda bisa perhatikan ada bank investasi atau investment bank dan sini adalah ada perusahaan investasi atau investment firms. Apa bedanya nanti kita lihat di belakang uh, perantara keuangan disebut sebagai perantara keuangan financial intermediaries karena mereka melakukan tugas untuk membantu mempertemukan antara pemilik uang savers yang menanamkan uangnya di pasar keuangan dengan pihak yang membutuhkan. Uang atau borrowers, karena pada hakikatnya antara savers dan borrowers eh, kadang tidak bisa mempertemukan dirinya sendiri di antara eh, kedua pihak tersebut. Mereka kadang membutuhkan bantuan dari perantara keuangan. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, atau kita biasa sebut dengan perbankan, dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank atau LKNB disingkatnya seperti itu. Untuk lembaga keuangan bank ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat atau BPR dan bank syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank ada perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan jasa khusus diantaranya adalah pegadaian atau disebutnya sini pergadean perusahaannya adalah pegadaian kemudian lembaga keuangan mikro LKM dan industri keuangan e, syariah. Apa perbedaan antara pasar keuangan dan pasar modal? Pasar uang adalah pasar yang menyediakan instrumen utang jangka pendek. Nah, Anda ingat baik-baik lah bahwa pasar uang menyediakan instrumennya jangka pendek. Contohnya adalah T-bills e, dan commercial papers di Indonesia biasa disebut dengan surat perbendaharaan. Sedangkan pasar modal adalah pasar yang menyediakan instrumen utang dan ekuitas jangka panjang. Contohnya saham biasa, saham preference, kemudian obligasi perusahaan, dan juga obligasi pemerintah. Anda perhatikan perbedaannya baik-baik kalau pasar uang adalah hutang jangka pendek, sedangkan pasar modal adalah hutang dan ekuitas jangka panjang. Mengapa di sini tidak ada ekuitas jangka pendek? Karena memang pada hakikatnya tidak ada ekuitas yang berjangka pendek. Mari kita masuk ke bank komersial, biasa disebut juga sebagai pasar keuangan semua orang. Bank komersial memiliki tugas menghimpun dana tabungan dari para individu dan dunia usaha yang selanjutnya ya mereka akan meminjamkan uang tersebut kepada pihak lain. Eh, pihak lain ini bisa individu maupun dunia usaha. Institusi ini memperoleh penghasilan dari selisih lebih antara tingkat bunga yang diberikan atau dikenakan kepada para peminjam yang nilainya biasanya lebih besar dengan tingkat bunga yang diberikan kepada penabung. Anda bisa bandingkan kalau Anda menabung berapa jumlah bunga yang Anda dapatkan dan Anda bisa bedakan dengan kalau Anda selaku peminjam e, ke bank maka bunga yang Anda bayarkan biasanya akan lebih besar daripada bunga yang Anda dapatkan ketika Anda menabung uang. Berikutnya adalah perantara keuangan non bank. Ja, jenis jangan contohnya kalau di kalau saya di luar ini di Amerika perusahaan jasa keuangan contohnya adalah GE, General Electric uh, Capital Divisions kemudian ada perusahaan asuransi contohnya adalah Prudential bank investasi Goldman Sachs kemudian perusahaan investasi meliputi mutual funds hedge funds dan private equity firms uh, nanti ini kita akan bahas di slide berikutnya Perusahaan yang bergerak di bidang usaha peminjaman atau pendanaan namun mereka bukanlah bank komersial disebut dengan perusahaan jasa keuangan. Contohnya tadi adalah GE General Electric Capitals yang menyediakan pinjaman komersial, program keuangan, asuransi keuangan, sewa guna usaha, aset tetap dan jasa lain di lebih dari 35 negara. Perusahaan ini juga menyediakan jasa kredit kepada lebih dari 130 juta pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menjual polis asuransi kepada individu dan dunia usaha untuk melindungi investasi mereka. Perusahaan ini menghimpun premi dan menahan premi tersebut dalam satu cadangan atau reserve sehingga terjadi sehingga terjadinya kerugian yang dipertanggungkan dan mereka akan membayar klaim kepada pemegang kontrak asuransi cadangan ini diolah ke dalam berbagai jenis investasi termasuk pinjaman kepada individu dan dunia usaha bank investasi adalah perantara keuangan khusus yang membantu perusahaan dan pemerintah dalam memperoleh dana atau uang dan menyediakan jasa pemberian nasihat kepada perusahaan klien saat mereka memasuki transaksi besar contohnya adalah pada saat mereka melakukan penggabungan usaha dalam bentuk mergers Bank investasi ada beberapa wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat atau investor yang biasa dilakukan para pelaku keuangan bentuknya adalah mutual funds atau di Indonesia disebut dengan reksadana ada exchange trade funds ETF dan hedge funds ini adalah transaksi derivatif apa yang maksud dengan mutual fund mutual fund atau di Indonesia dikenal dengan istilah reksa dana dikelola secara profesional sesuai dengan tujuan investasinya individu dapat berinvestasi ke dalam mutual fund dengan cara membeli lembaran mutual fund sebesar nilai NAV atau net asset value Mutual fund bisa berupa load or no load funds. Dana load mengacu pada komisi penjualan. Di Indonesia, mutual fund atau reksadana dana ini terdiri dari reksadana pasar uang atau money market funds, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, ada reksadana saham, equity fund, reksadana campuran, discretionary funds. Kalau anda bertanya di mana saya bisa membeli ini, anda bisa datang ke bank-bank uh, yang ditunjuk oleh pasar modal dalam memperjualbelikannya. Uh, yang kedua adalah exchange trade fund atau ETF. ETF adalah uh, mirip dengan mutual fund, namun kepemilikan lembar ETF hanya dapat dibeli dan dijual di pasar modal saja. Jadi anda tidak bisa membelinya di bank, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Sebagian besar ETF membentuk suatu indeks harga di Amerika, contohnya adalah SP Standard and Poor 500. Mutual fund dan ETF menyediakan cara yang uh, efektif uh, bagi biaya atau biasanya untuk menge mengefektifkan biaya atau cost effective way melalui diversifikasi dan pengurangan risiko. Contohnya dengan membeli suatu mutual fund atau ETF yang diinvestasikan ke dalam S&P 500, maka berarti Anda dapat membeli portofolio secara tidak langsung yang berada di dalam saham 500 hanya dengan satu transaksi saja. Bagaimana dengan di Indonesia? ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau biasa dikenal dengan istilah KIK, KIK. Yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, namun produk ini diperdagangkan, seperti halnya saham yang ada di bursa efek. Keunggulan investasi pada ETF dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya adalah mudah dan fleksibel, rendah biaya, dan risiko cakupannya luas dan transparan. Yang ketiga adalah hedge fund atau derivatif hedge funds mirip dengan mutual fund namun minim dengan regulasi. E, lebih berisiko dan umumnya terbuka hanya bagi investor besar, high net worth investors, yaitu investor yang memiliki dana lebih dari 1 juta US dollar. Selain manajemen fee sekitar 2% sebagian besar dana meliputi incentive fee umumnya sebesar 20% dari profit berbasis pada kinerja dana secara keseluruhan. Bagaimana headphones di Indonesia? Headphones merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan modal maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Hedge funds di Indonesia dalam pengertian yang lebih khusus derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual sets atau commodities yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan. Pada waktu dan dengan harga kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli, adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di pasar spot atau spot market. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivative. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, atau currency. Uh, tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya, instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar atau pemodal, dan perusahaan efek sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedge atau hedging atas portofolio yang mereka miliki dan jenis produk turunan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ada dua yaitu IDX LQ45 Futures LQ ini liquid ya. kemudian Indonesia Government Bonds Futures atau biasa dengan IGBF IGB atau IGBF Uh, ada perantara keuangan lainnya, yaitu private equity firms, atau biasa disebut dengan perusahaan P. Jadi, di Indonesia nyebutnya seperti itu: perusahaan P atau private equity firms, yaitu suatu perantara keuangan yang berinvestasi pada ekuitas yang tidak diperdagangkan di pasar modal. Ada dua jenis private equity firms yang mendominasi kelompok ini, yaitu perusahaan model ventura, atau disebut dengan venture capitals. Dan perusahaan Leverage Buyouts atau LBO. Apa itu, private, uh, apa itu perusahaan pasar uh, perusahaan, uh, maaf perusahaan modal Ventura? Perusahaan modal Ventura menyediakan pendanaan untuk perusahaan privat baru atau biasa disebut dengan private startup companies dan mungkin anda sering dengar istilah startup ketika pertama kali dibentuk. Contohnya pendanaan pertama kali perusahaan raksasa Google yang sekarang sangat besar untuk Anda ketahui dilakukan oleh perusahaan modal Ventura di Amerika. Dan kemudian apa itu Levered Buyout Firms, perusahaan Levered Buyout atau LBO. LBO adalah perusahaan yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang umumnya sudah tidak berkinerja bagus dengan tujuan agar perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba kembali. Selanjutnya, perusahaan tadi akan dijual kembali oleh mereka ke pihak lain. Perusahaan LBO biasanya menggunakan utang untuk mendanai pembelian suatu perusahaan. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pasar sekuritas. Sekuritas adalah suatu instrumen yang dapat dinegosiasikan dan mewakili suatu klaim keuangan. Bentuknya bisa berupa saham dan juga instrumen utang. Saham disebut dengan equity securities sedangkan utang adalah debt securities. Pasar sekuritas menjadikan pasar investor atau uh, dalam dalam hal ini adalah individu maupun dunia usaha ikut dalam kegiatan perdagangan sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Apa bedanya pasar perdana dengan pasar sekunder? Pasar perdana adalah suatu pasar di mana sekuritas diperjualbelikan untuk pertama kalinya. Perusahaan yang menjual sekuritas akan mendapatkan sejumlah uang. Sedangkan pasar sekunder adalah suatu pasar untuk perdagangan lanjutan atau biasa disebut dengan subsequent trading dari sekuritas yang telah diterbitkan sebelumnya dalam artian di pasar modal. Pasar sekunder juga adalah perusahaan yang menerbit perusahaan di dalam pasar sekunder perusahaan yang menerbitkan saham tidak menerima uang sama sekali karena saham tadi diperjualbelikan di atau sekuritas tadi diperjualkan di pasar modal. Ada beberapa jenis sekuritas yaitu sekuritas utang perusahaan meminjam uang dengan cara menjual sekuritas utang di pasar utang debt market. Utang diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya yaitu kurang dari satu tahun Biasa diterbitkan di pasar uang Ingat pasar uang adalah pasar yang menjual sekuritas yang umurnya di bawah satu tahun Atau jangka pendek Kemudian 1 hingga 10 tahun biasa disebut dengan notes diterbitkan di pasar modal Dan lebih dari 10 tahun disebut bonds atau obligasi diterbitkan di pasar modal Meskipun kini bond tidak harus lebih dari 10 tahun, ada beberapa bonds yang jangka tempohnya kurang dari 10 tahun Yang kedua adalah uh, sekuritas ekuitas uh, Sekuritas ekuitas mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan ada dua tipe utama dari sekuritas ekuitas yaitu saham biasa dan saham preference. Saham biasa merep merepresentasikan kepemilikan ekuitas di dalam suatu perusahaan, memiliki hak suara dan memberikan hak pun mendapatkan profit berupa dividen kepada pemegangnya. Sedangkan saham preference adalah suatu sekuritas ekuitas. Di mana saham ini memberikan keistimewaan secara relatif dibandingkan dengan pemegang saham biasa, yakni dalam pembayaran dividen dan klaim atas aset. Pasar saham adalah pasar publik, di mana saham dari berbagai perusahaan diperdagangkan. E, pasar saham diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu bursa yang terorganisasi dan yang kedua adalah over the counter markets atau OTC OTC market. Bursa yang terorganisasi atau organized security exchange secara fisik memiliki ruangan dan instrumen keuangan yang diperdagangkan di tempat-tempat mereka. Contohnya New York Stock Exchange berlo yang berlokasi di New York atau di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Dulu disebut dengan Bursa Efek Jakarta. Saat ini, New York Stock Exchange merupakan hybrid market. Ia menyediakan perdagangan tatap muka atau face-to-face -face trading on the floor of the stock exchange, selain juga melakukan perdagangan secara elektronik atau automated electronic uh, trading. Nasdaq atau National Association of Securities Dealers Automation Quotient merupakan suatu over-the-counter market dan menyebut dirinya sebagai screen-based flawless market. Nasdaq ada di Amerika. Pada tahun 2013, hampir 3.200 perusahaan telah terdaftar di Nasdaq, termasuk Starbucks, Google, Intel, dan Whole Foods. Di tabel 2.2, menyajikan perbedaan instrumen keuangan dimulai dari instrumen berjatuh tempo terpendek atau US Treasury Bills yang diperdagangkan di pasar uang ke instrumen berjatuh tempo terlama dalam bentuk common stock yang diperdagangkan di pasar modal. Ini adalah money market debt atau hutang pada pasar e, uang instrumen utang pada pasar uang. Bagaimana karakteristik perbedaannya bagi peminjam e, instrumen uang pada pasar uang? Hal yang bagus untuk mendapatkan dana yang tidak mahal dalam waktu yang singkat. Tingkat suku bunganya lebih rendah daripada pinjaman jangka panjang. Dapat meminjam uang yang disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek. Jika suku bunga meningkat, maka nilai peminjaman atau cost borrowing akan serta-merta ikut meningkat. Bagi investor, uh, instrumen utang pada pasar uang sangat cukup aman dan memiliki imbalan yang rendah. Sedangkan long term debt dan fixed income securities market, bagi peminjam, tingkat suku bunga telah dikunci selama umur atau masa jatuh tempo utang. Memiliki keuntungan pajak atau tax advantage dibandingkan dengan saham karena bunga yang dibayarkan dapat dikreditkan atau tax deductible, sedangkan pembayaran dividen tidak dapat dikreditkan. Bagi investor, dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan jangka pendek yang dapat diandalkan. Beberapa jenis obligasi menghasilkan pendapatan bebas pajak, utang jangka panjang cenderung menghasilkan imbalan lebih besar dibandingkan utang jangka pendek risiko lebih rendah dibandingkan saham biasa dan investor dapat mengunci pendapatan dari bunga dan telah dapat mengetahui imbalan yang akan diterima di masa datang dengan asumsi penerbit utang tidak gagal bayar. Saham preferen bagi penerbit dividen dapat dihilangkan tanpa disebabkan oleh risiko kebangkrutan. Memiliki kelemahan yaitu dividen tidak dapat dikreditkan not uh, tax deductible oleh penerbit. Di sisi lain, pembayaran bunga atas utang dapat dikreditkan. Bagi investor, saham preferen, eh, khususnya investor korporasi, terdapat keuntungan pajak karena minimum 70% dividen yang diterima termasuk bebas pajak. Ini mungkin di Amerika. Saham biasa bagi penerbit, perusahaan penerbit secara legal tidak berkewajiban melakukan pembayaran dividen. Tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Penerbitan saham biasa meningkatkan kelayakan kredit karena perusahaan memiliki lebih banyak uang investor untuk melindungi apabila terjadi kerugian. Tidak memiliki keuntungan banyak dibandingkan dengan utang, di mana pembayaran bunga bisa dikreditkan, sedangkan dividen tidak dapat dikreditkan. Dan bagi investor, saham biasa dalam jangka panjang saham biasa ini memiliki aset finansial berbasis utang yang lebih baik. Seiring dengan peningkatan pendapatan mengakibatkan pula eh, resiko adanya peningkatan risiko bagi investor. Uh, informasi tambahan buat anda tentang pasar keuangan dan kesekuangan yang terjadi di Amerika. Pada tahun 2007 terjadi krisis keuangan di Amerika yang mengarah ke resesi dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Penyebab utamanya adalah kegagalan dalam bisnis real estate dan mortgage uh, back securities. Dampaknya, pemerintah memberikan dana talangan atau bailout kepada institusi. Pengangguran meningkat tajam, pasar saham tersendat, dan tidak ada lagi bank investasi yang stand alone besar yang masih tersisa. Pemerintah melakukan proses security, security ah, oh ini salah ini ya maaf sekuritas sekuritasisasi ya yaitu pembelian home buyers memiliki uh, uang dengan mengambil pinjaman hipotek pemberi pinjaman menjual hipotek ke perusahaan lain atau ke institusi keuangan institusi keuangan mengumpulkan seluruh portofolio hipotek bersama-sama dan pembelian portofolio tersebut didanai melalui penjualan mbs MBS menjual kepada para investor yang mampu menyimpannya sebagai investasi atau menjual kembali ke pihak lain karena memberi pinjaman awal mendapatkan kembali uangnya dengan cepat dan tidak mengkhawatirkan tentang pembayaran kembali maka hal ini tidak tepat untuk menyaring para pemohon pinjaman krisis keuangan dimulai dari penyaringan yang lemah dan kemudian meluas ke seluruh dunia melalui penjualan MBS di tahun 2010, Dodd-Frank uh, Wall Street Reform and Consumer Protection Act disetujui. Dengan subjek adalah bank dan institusi keuangan non-bank, di mana untuk lebih ketat dalam kegiatan mengawasi nasabah dan melakukan transparansi yang lebih besar. Salah satu aturan yang dikenal adalah Volcker Rules yang menerbit, yang melarang maaf bank melakukan profit uh, proprietary trading atau transaksi internal. Dan terakhir, materi terakhir adalah perkembangan pasar modal di Indonesia. Sekitar gambaran saja untuk Anda ketahui di Indonesia pasar modal di Indonesia sudah mulai sejak Desember 2012 di mana Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1418 Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia Pertama. Tahun 254 Dua bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama bursa efek Semarang dan Surabaya. Jadi kita pernah memiliki bursa efek di Semarang dan Surabaya. Di awal tahun 39 karena isu politik perang dunia kedua, bursa efek Semarang dan Surabaya akhirnya ditutup. Tahun 42 sampai 45, bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama perang dunia kedua. Tahun 56 program Nas terdapat program nasionalisasi perusahaan Belanda karena Indonesia sudah merdeka sehingga Bursa Efek semakin tidak aktif. Tahun 56 sampai 77 perusahaan di Bursa Efek eh, vakum. Tanggal 10 bulan 8 tahun 77 Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah eh, Bapak Pam, Badan Pelaksana Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publicnya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Tahun 77 sampai 87 perdagangan di Bursa Efek sangat lesu, jumlah emiten hingga tahun 87 baru mencapai 24 perusahaan saja, dan masyarakat saat itu lebih memilih instrumen perbankan daripada instrumen pasar modal. Di tahun 87 ditandai dengan hadirnya paket Desember atau Pakdes tahun 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Tahun 88 sampai 90 paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEC BEC terbuka untuk asing, aktivitas perusahaan terlihat meningkat tanggal 2 Juni tahun 88 Bursa para Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh perusahaan perdagangan usaha dan efek atau PPUE. Sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Desember tahun 88 pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 atau Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif hingga pertumbuhan terjadinya pertumbuhan pasar modal. 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi kembali dan dikelola oleh perusahaan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Tanggal 13 Juli tahun 92 terjadi swastanisasi Bursa Efek Jakarta. Bapak Pam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati menjadi hari ulang tahun BEJ. Tanggal 22 Mei tahun 95 sistem otomasi perdagangan di Bursa Efek Jakarta dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. Tanggal 10 November 95 Bursa mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada Januari 96. Di masih di tahun 95 Bursa Para Indonesia akhirnya digabung atau merger dengan Bursa Efek Surabaya. Di tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Tahun 2000 tahun 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Tahun eh, 2007, perdagangan Bursa Efek Surabaya eh, penggabungan, penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia hingga saat ini dengan kode internasional IDX atau IDX. Dan di tanggal 2 Maret 2009 terdapat peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia JATS Next Generations. Demikian materi kita pada bab 2 tentang pasar keuangan dan sekuritas keuangan. Dan jangan lupa, uh, Anda selesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen Anda sampai bertemu kembali di bab berikutnya. Terima kasih.